Dua potong kabel yang sudah dikupas pada bagian ujungnya. Dinamo. Dan potong kertas yang sudah dibikin berbentuk balik-balik. Langkah-langkah percobaan. Satu, sepotong kertas yang sudah berbentuk balik-balik ditancapkan pada bagian ujung batu dinamo. Dua, dua potong kabel diikatkan masing-masing pada masing-masing kepala dinamo. Tiga, masing-masing ujung kabel yang lain dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif baterai. Maka dengan segera mengalirlah energi kimia kinetik dengan cepat. Sekian hasil pekerjaan kami. Sekian dan terima kasih.